punya tiga project utama. Yang pertama itu Children Project. Nah, Children Project ini ada beberapa. Yang pertama, Feeding and Learning Centers. Kami dirikan itu di 50 titik ini ada tempat pemberian makanan bergizi dan bimbingan belajar gratis untuk anak-anak usia SD sampai dengan SMA. Sekolah formal dari SD sampai SMA kami tidak dirikan. Kenapa? Karena kami ingin justru membantu program pemerintah di daerah-daerah pedalaman, di mana sekolah-sekolah SD itu dari SD sampai SMA itu kekurangan guru. Jadi daripada bersaing dan membuang dana untuk membangun, lebih baik kami membantu sekolah-sekolah yang sudah ada dengan pemberian makanan bergizi dan tenaga guru. Nah, itu yang kami sebut dengan Feeding and Learning Center. Kami punya feeding center sendiri, tempat sendiri, ada juga yang kami adakan di sekolah-sekolah negeri. Jadi makanan bergizi itu di sekolah. Anak-anak makan setelah pulang sekolah. Kenapa? Karena anak-anak itu saya temukan di pedalaman, mereka pulang sekolah itu pulang pergi jalan kaki ada yang 2 jam sampai 6 jam bahkan 8 jam pulang pergi setiap hari. Bisa dibayangkan mereka pergi ke sekolah dengan perut kosong dan mereka harus pulang lagi dengan perut kosong. Guru-guru mengaku anak-anak banyak yang semaput sampai di sekolah. Jumlah kehadiran siswa rendah. Bayangkan jalan kaki ke sekolah 2 jam sampai 3 jam pergi dan pulang. Berarti 4 sampai 6 jam aja. Nggak semua orang mau lakukan itu. Kalau saya pasti nggak mau, mendingan nggak usah sekolah. Tapi anak-anak pedalaman ini begitu gigihnya untuk mengubah masa depan mereka, mereka sekolah. Dan banyak yang semaput, sehingga angka kehadiran siswa sangat rendah. Yang kedua, kecerdasan anak sangat kurang. Saya mengunjungi sekolah-sekolah di pedalaman, anak kelas 5 SD belum bisa membaca. Anak SMA belum bisa baca dengan lancar. Bahkan yang parah, lulus SMA berhitung masih nggak lancar. Nah kemudian, yang ketiga, ujian nasional setiap sekolah itu cukup rendah. Tapi anehnya tetap diluluskan siswa-siswinya. Sejak pemberian makanan bergizi diadakan di sekolah-sekolah ini, anak-anak itu kecerdasannya meningkat, dibuktikan dari nilai ujian nasional tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya sejak feeding diberikan. Kemudian angka kehadiran siswa itu meningkat. Ini berita yang sangat membahagiakan dan guru-guru sangat berterima kasih kepada kami karena mereka pun dapat makan siang gratis. Karena makanan merupakan kebutuhan paling utama ya, dan kesehatan juga. Nah, kemudian kami untuk Children Rescue Home, itu kami punya 6 saat ini. Children Rescue Home itu rumah perlindungan bagi anak-anak, bagi anak-anak pedalaman dari keluarga tidak mampu tapi mereka berprestasi, kemudian anak-anak yatim piatu, kemudian anak-anak korban kekerasan. Nah, tiga tipe anak ini boleh tinggal di Children Rescue Home. Nah, untuk anak-anak yang berprestasi dari seluruh Indonesia, kami berkomitmen memberikan beasiswa sampai kuliah. Nah, mereka kami tampung di Jakarta, jadi Children Rescue Home di setiap titik itu, di setiap lokasi punya karakter yang berbeda. Contohnya yang di Merauke. Di Merauke itu Children Rescue Home yang menampung anak-anak pedalaman. Kemudian yang di Nusa Tenggara Timur, di Taihue, di Timor TTS itu kebanyakan anak-anak korban kekerasan dan ada juga yang dari keluarga tidak mampu tapi dia berprestasi. Kemudian Children Rescue Home yang di Sumba Timur itu anak-anak pedalaman. Kemudian Children Rescue Home yang di Jakarta itu anak-anak dari seluruh center kami di Indonesia yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dan juga ada yang yatim piatu. Nah, yang di NTT ini ada dua, satu di Kupang. Itu kita untuk anak-anak untuk yang melanjutkan sekolah tinggi. Jadi di Kupang ada universitas, jadi dari pedalaman pindah ke situ. Kemudian kami ada di Bali, tapi di Bali ini kami serahkan ke koordinator kami, staff kami yang sekarang mengelola sendiri. Karena dia mendapat support juga dari NGO lain, jadi kami rilis. Itu dari anak-anak pedalaman juga, mereka dari Sumba dikirim ke situ. Ada anak Bali yang tidak mampu juga, ada anak yatim piatu juga. Kemudian di Jakarta, di Sumba Timur, kemudian di Merauke. Nah, kami sedang merintis ini di Sentani, Jayapura, untuk anak-anak pedalaman. Nah, kemudian kami juga punya Children Project ini di mana kami membangunkan sekolah-sekolah PAUD di daerah-daerah yang belum punya sekolah PAUD. Itu sekolah PAUD-nya gratis. Kemudian kami punya education support. Education support itu berupa sepatu sekolah, bahkan sendal jepit. Karena anak-anak kalau hujan nggak mau pakai sepatu. Kemudian seragam sekolah, kemudian tas sekolah, uang sekolah bagi yang tidak mampu membayar, kami juga cover sebenarnya.
Nah, itu self education support yang kami sediakan buat anak-anak setiap tahun. Kemudian ada pembagian sikat gigi gratis, ya kami ajarkan mereka kebersihan, sabun mandi dan sebagainya itu. Biasanya 1 tahun 1 kali atau 1 tahun 2 kali kami mengadakan seperti penyuluhan kebersihan buat anak-anak gitu. Mengajar mereka tentang kebersihan. Nah, kemudian untuk children project lainnya, kami punya children medical care, di mana setiap 3 bulan sekali kami memeriksakan kesehatan anak-anak di setiap center kami. Dan kalau ada anak-anak yang sakit, kami tangani sampai sembuh, sampai gitu. Kalaupun kami harus mengeluarkan dana untuk biaya rumah sakit, kami cover, gitu. Nah, itu untuk children project. Beasiswa buat anak-anak pedalaman yang berprestasi, kami adopsi mereka di Jakarta ini terutama, kami kuliahkan mereka sampai selesai. Nah, saat ini sudah ada anak-anak yang kuliah tuh 2 orang gitu. Kenapa kok baru 2 orang? Karena ketika kami memulai pelayanan kami ini, yang kami temui di lapangan itu anak-anak kecil semua. Anak-anak yang besar-besar nggak ada. Kayaknya udah banyak yang kerja jadi TKI atau apa ya. Tahu kenapa kok di kampung yang kami temui itu 2008 itu kecil-kecil gitu. Nah, sekarang mereka sudah mulai besar semua. Dan seluruh center kami, semua anak panggil saya mama. Untuk proyek pendidikan anak, kami punya satu program lagi yang namanya sponsorship guru pedalaman. Ada 2 yang kami lakukan dengan guru. Di seluruh Indonesia itu kekurangan tenaga guru. Jadi yang Tangan Pengharapan lakukan untuk berdampak bagi dunia pendidikan di Indonesia, kami mengirim guru-guru berstrata 1 dengan mengikuti program kontrak kerja 1 tahun. Mereka harus bersedia diutus ke pedalaman-pedalaman untuk membantu mengajar di Feeding and Learning Center, sekolah PAUD, dan di SD sampai SMA, SMP, SMA negeri yang ada di lapangan yang kekurangan guru. Kami kirim itu guru-guru yang dibutuhkan, misalnya guru bahasa Inggris, guru IPA, guru matematika. Bahkan kami melakukan pelatihan komputer dan bahasa Inggris di setiap titik, supaya anak-anak dibekali dengan life skill training. Nah, yang kedua, dengan guru, kami memberikan beasiswa untuk guru-guru pedalaman yang sudah mengajar di Tangan Pengharapan tapi belum punya ijazah S1. Nah, kami sekolahkan mereka di universitas terbuka. Biasanya yang mendapatkan beasiswa ini adalah guru-guru lokal yang memang anak-anak daerah di situ, supaya kami tidak terus-terus harus kirim guru dari luar, tapi kami bangkitkan tenaga-tenaga guru dari lokal. Penekanan Tangan Pengharapan sebenarnya kepada life skill training, di mana di Feeding and Learning Center ini pelajaran bahasa Inggris dan komputer menjadi tulang punggungnya gitu. Selebihnya kepada pelajaran bidang studi yang mereka butuhkan, seperti membaca, menulis, berhitung gitu. Kemudian yang program kami yang terakhir ini, kami membantu sekolah penjara di Jakarta, di Lapas Salemba. DKI Jakarta ini belum punya LPKA. Di DKI Jakarta belum punya LPKA, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, belum ada. Jadi kami datang ke Lapas Salemba dan menawarkan bantuan. Tangan Pengharapan masuk dibantu oleh partner Tangan Pengharapan, itu Legacy Indonesia, waktu itu membantu membangunkan bangunan kelas belajar yang kami sebut dengan Gria Belajar Ki Hajar Dewantara, dan di mana kami juga menyediakan tenaga-tenaga guru untuk mengajar anak-anak di lapas, paket ABC, kemudian kami menyediakan fasilitas perpustakaan, dan ke depan ada pelatihan komputer, bahasa Inggris, dan juga kami bekerja sama dengan Power Character, sebuah perusahaan yang membantu anak-anak menemukan minat dan bakat. Anak-anak ini dikonseling untuk mengetahui sebenarnya latar belakang mereka seperti apa, menyembuhkan mereka dan menolong mereka untuk mengenali potensi yang mereka punya, sehingga kami bisa mengarahkan mereka untuk belajar keterampilan apa begitu. Anak-anak di lapas kami temukan ternyata mereka keluar masuk. Kenapa? Karena mereka tidak ditolong sembuh di masa lalu dan mereka tidak diarahkan kepada tujuan hidup. Akhirnya mereka lari di tempat. Nah, yang kami lakukan adalah kami berusaha bekerja sama dengan Power Character, memberikan konseling untuk tiap anak, untuk ngerti psikologi mereka sebenarnya sakitnya di mana gitu ya, kenapa membuat kesalahan yang sama, jatuh di lubang yang sama, kemudian menolong mereka menemukan minat dan bakat mereka yang sesungguhnya, sehingga dari situ kami bisa menggali potensi mereka dan mengarahkan mereka untuk bisa berkarya setelah keluar dari penjara gitu. Anak-anak ini kalau nggak punya ijazah SD, SMP, dan SMA, keluar dari penjara pun mereka sulit untuk melanjutkan hidup. Karena dengan usia yang semakin bertambah di penjara, mereka keluar itu mereka sudah besar. Nah, kalau mereka tidak ditolong, mereka akan kembali ke masyarakat jadi sampah.
Nah, kerinduan saya adalah ingin anak-anak ini keluar dari penjara itu dibekali dengan ilmu keterampilan yang membuat mereka jadi bermanfaat bagi masyarakat dan tidak perlu masuk lagi ke penjara. Nah, kalau kita jualan kue online, orang tidak tanya kamu latar belakangnya apa. Orang coba kuenya dan bilang enak, lalu mereka beli lagi. Nah, keinginan kami adalah mengarahkan anak-anak menemukan potensi mereka dan membantu mereka menjadi entrepreneur-entrepreneur yang bisa masuk ke dunia maya, buka usaha kecil, UKM, tanpa orang harus perlu menanyakan CV mereka. Karena kendala yang akan ditemui adalah ketika mereka harus tulis CV. Nggak akan ada orang yang mau rekrut bekas napi. Sedangkan kalau kita tidak menolong mereka, angka kejahatan di kota Jakarta tidak akan pernah menurun karena kita hanya melahirkan orang jahat lagi. Mimpi saya ke depan adalah membangun sekolah penjara buat anak-anak jalanan. Kenapa anak-anak jalanan? Pada dasarnya di LPKA itu yang boleh masuk adalah anak-anak usia 14-18. Kalau mereka di penjara itu umur 18, berarti tahun berikutnya kalau dia ditahan 2 tahun, dia harus masuk ke lapas orang dewasa. Bayangkan anak-anak masuk ke lapas dewasa, saya khawatir sekali mereka disodomi dan sebagainya. Nah, kalau lapas khusus penjara anak-anak bisa menjangkau anak-anak jalanan usia di bawah 14 tahun, sebenarnya itu akan sangat menolong mereka karena dengan tinggal di jalanan sebenarnya kita sangat kejam, karena anak-anak di jalanan itu hidupnya keras sekali gitu. Orang tua mereka akan memaksa mereka tetap di jalanan untuk mencari nafkah. Para preman yang menguasai mereka akan terus memaksa mereka tinggal di jalanan. Dan dengan adanya penjara anak jalanan, semua anak usia sekolah bisa masuk ke situ. Yang di dalamnya saya bermimpi itu sebuah sekolah berasrama. Anak-anak dibina secara moral, karakter, kemudian diarahkan untuk sekolah keterampilan, lebih kepada praktek daripada teori. Supaya ketika mereka siap kembali ke masyarakat, mereka menjadi orang-orang yang berguna. Nah, kemudian kami punya proyek pemberdayaan masyarakat, community development, di mana kami punya beberapa program, salah satunya itu bantuan modal usaha tanpa bunga kepada masyarakat di desa-desa yang kami bantu di center kami. Contohnya di Dusun PP. Dusun PP ini masyarakatnya rata-rata punya hutang karena mereka surat tanahnya itu digadaikan ke bank. Pinjam uang untuk usaha. Nah, mereka terikat hutang dan karena gagal panen, gak bisa bayar, hutang mereka tambah banyak karena berbunga. Dan akhirnya kami, koordinator kami mengajukan supaya kami bantu, ya. Nah, kami bantu dengan bantuan modal usaha tanpa bunga mulai dari 2 juta sampai 5 juta. Dan sudah 2 kali periode peminjaman, mereka semua mengembalikan 100%. Kami yang menentukan desa mana yang kami mau bantu. Jadi, desa-desa yang kami bantu itu kami utamakan desa-desa yang di mana center kami sudah berada di situ gitu. Jadi ini orang tua anak-anaknya. Jadi cara kami menolong anak-anak ini ke depan adalah dengan menolong orang tuanya supaya ke depan mereka tidak lagi bergantung kepada kami. Kalau orang tuanya sudah dibantu ekonominya, kami bisa bantu lagi daerah lain. Tujuannya begitu. Di desa PP sudah 2 kali periode kami bantu mereka dengan bantu modal usaha tanpa bunga. Sebagian besar itu mereka para petani jagung. Kemudian di Kalimantan Barat. Nah, up and down lah ya, ada yang nggak bisa kembalikan di Kalimantan Barat itu karena gagal panen. Jadi bukan kesalahan mereka, tapi karena cuaca yang tidak menentu. Kemudian di PP itu ada juga yang mereka tukang bikin kayu, bikin furniture kayu, dan sebagainya. Jadi 10% dari pinjaman mereka kembalikan gitu. Nah, kalau yang kami lihat kalau ini pinjaman modal usaha seperti warung, itu 10 bulan. Misalnya dia pinjam modal usaha itu untuk warung. Kan bentuk usaha itu kan beda-beda. Ada yang untuk beli mesin, dia tukang kayu. Nah, itu 10 bulan, pengembaliannya itu 10% dari besarnya pinjaman. Nah, kalau yang petani, kami kasih mereka waktu 6 bulan. Jadi setelah panen harus dilunasi. Jadi tidak dicicil. Jadi pilihannya dicicil selama 10 bulan dengan besaran pinjaman 10% dari besar pinjaman. Atau tidak cicil tapi 6 bulan harus lunas gitu. Nah, itu biasanya petani. Nah, kemudian kami juga bantu bibit-bibit sayuran untuk masyarakat di beberapa desa di NTT. Nah, so far yang banyak dapat bantuan itu memang yang di Jawa Tengah itu, kemudian Kalimantan Barat, NTT. Nah, yang daerah lain belum kami masuk ya, Halmahera. Nah, karena karakter orang ini beda-beda gitu. Kami bantu juga. Contohnya gini, bantuan pendidikan, tabungan untuk pendidikan anak-anak.
kami modali anak-anak di Sumba Barat Daya, tepatnya di Kampung Tanah Kapu, bibit ternak. Mereka itu yang biasa mereka pelihara itu ternak babi. Oh, iya. Nah, kami modali 7 anak babi untuk 7 anak yang paling besar di center kami. Nah, mereka pelihara itu sampai beranak, mereka harus bagi anak babinya itu kepada 12 anak di bawahnya. Nah, itu sudah berjalan 3 kali. Sekarang dari 7 anak babi yang kami bagi, sudah ada 30-an anak babi. Iya, luar biasa. Dari 7 anak sudah 36 anak dapat ini posisinya. Dan itu terus berjalan kan, karena babi itu kalau nggak salah itu dikawinkan bisa beranak 2 kali dalam setahun. Nah, kemudian kami buat itu berkembang di Tanah Kapu. Tapi kami buat itu di Amanuban Timur, di NTT, nggak jalan. Kami turunkan modal 25 anak babi sampai 30, nggak jalan. Jadi saya lihat karakter desa ini beda-beda, nggak semua daerah bisa dibantu seperti ini. Jujur kami trial and error, kami pengen bantu tapi ternyata tidak semua orang bisa dibantu dengan seperti cara yang sama di setiap daerah gitu. Nah, itu pemberdayaan masyarakat kami. Kami berikan penyuluhan pertanian, kami undang ahli-ahli untuk memberikan penyuluhan ke masyarakat, memberikan pendampingan. Di Amanuban Timur NTT itu dari tahun 2011 sampai 2013, kemudian sampai sekarang kami terus mengadakan penyuluhan. Nah, kemudian kami punya proyek yang satu lagi ini namanya Mobile Clinic. Mobile Clinic ini kami buat di pedalaman NTT saja. Kenapa NTT? Karena kasus gizi buruk tinggi, ibu-ibu yang meninggal karena melahirkan tinggi, fasilitas medis di sana sangat terbatas, sangat kurang. Jaraknya dari puskesmas jauh, dan kami berusaha membantu semaksimal mungkin. Mobile klinik kami ini menempuh medan-medan sulit, masuk ke pedalaman-pedalaman NTT di timur, tepatnya di timur tengah utara dan timur tengah selatan. Mereka muter untuk menjangkau masyarakat-masyarakat tidak mampu setiap minggunya. Jujur sampai hari ini kami nggak punya staff dokter full time karena sulit menemukan dokter yang mau full time tinggal di pedalaman. Akhirnya kami hire, kami harus membayar guru-guru, kami harus membayar dokter-dokter dari rumah sakit umum di daerah-daerah yang kami jangkau. Jadi contohnya misalnya kami mendatangi masyarakat di Timur Tengah Utara, nah kami membawa dokter dari rumah sakit umum di Kefa. Kami kasih transport, biaya fee per hari berapa gitu untuk para dokter, juga apoteker dan perawat.